Ria Ricis sering bercanda kelewatan kepada Tengku Rian, bahkan di saat suami sakit, enggak punya empati. Bercanda kelewatan, Ria Ricis malah tega bicara tak wajar kepada Tengku Rian yang sedang sakit. Sebulan sebelum kabar miring menerpa rumah tangga Ria Ricis, Tengku Rian sang suami malah sakit karena kelelahan bekerja. Ria Ricis yang tidak ingin melihat sang suami hanya terbaring kesakitan di atas kasur pun mengajak ayah dari anaknya itu untuk ke rumah sakit. Saat mengajak Tengku Rian ke rumah sakit, adik dari Oki Setiana Dewi itu pun masih sempat bercanda dengan sang suami dan melempar ucapan yang tidak senonoh. Dari kanal YouTube Ricis Official yang tayang pada 17 Februari 2023, Ria Ricis baru saja selesai menidurkan Moana, bayi perempuannya. Abi nidurin Moana, malam ini dia tidur di kamarnya sendiri dulu karena papanya lagi demam tinggi, lagi sakit. Udah sekitar 2-3 hari, ucap Ricis. Jadi aku pengen bawa suami aku ke IGD, tadinya dia gak mau karena takut jarum suntik. Terus aku bilang gak bisa, sambungnya. Ria Ricis menyebutkan bahwa dirinya saat ini sedang menunggu suster anaknya agar bisa menemani putrinya ketika ia dan suami ke rumah sakit. Adik bungsu dari Oki Setiana Dewi itu mengaku bahwa sang suami mulai sakit setelah pulang syuting pukul 8 pagi. Ia menyebutkan suaminya harus syuting selama hampir 24 jam hingga pada akhirnya kesehatan Ria menjadi drop. Namun Tengku Rian sama sekali tidak tahu alasan dirinya harus bekerja hampir 24 jam di lokasi syuting. Saat membangunkan Rian yang sedang berbaring lemah di atas kasur, Ria Ricis menekankan bahwa obat agar sembuh dari sakit adalah terus bahagia. Ia pun mengatakan bahwa sang suami harus pergi ke rumah sakit agar cepat sembuh dan kembali beraktivitas seperti biasa. Kalau sakit obatnya cuma satu, bahagia. Kalau bahagia kamu bisa sembuh, yuk ke rumah sakit yuk, ucap Ricis. Nanti langsung sembuh abis dari GD, ucap Ricis sambil memberikan celana kepada sang suami. Karena melihat Tengku Rian tak kunjung mengenakan celana berwarna hitam yang ia berikan, Ricis menanyakan apakah ia yang harus membantu sang suami memakai celana. Mau diapain, ucap Ricis sambil melihat sang suami yang masih terbaring di atas ranjang. Rian pun menolak ajakan sang istri dengan suara yang lemah. Ria Ricis kembali bercanda dan menyatakan hal yang sama. Mau diapain apa? Pakai sendiri. Mau dipakein apa? Pakai sendiri, tanya Ricis kepada sang suami sambil memegang kepala Rian. Ria Ricis menyebutkan bahwa sang suami masih panas dan mulai menanyakan keadaan tubuh Tengku Rian. Ricis tidak lupa memijat lengan sang suami sambil menanyakan apakah lidah Rian masih bisa merasa. Sekian dari video ini, terima kasih sudah menonton.